بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi taala Di pertemuan tahun lalu kita mengakhiri cerita Nabi Yusuf tentang diberi kepercayaan oleh seorang raja untuk mengendalikan, memegang mengenai ekonomi, pangan, ya, harta dan yang lain sebagainya. Dan itu karena Nabi Allah Yusuf Alaihissalam salam memberikan masukan kepada raja atas takwil mimpi yang terjadi, nah, seperti yang diceritakan bahwa akan terjadi aceklik selama tujuh tahun. lah selama tujuh tahun tersebut orang-orang sudah mempersiapkan karena Nabi Allah Yusuf telah mengingatkan mereka sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i barqaratin simalin Yakuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhara ya bisat La'alli arji'u ilan nasi ya Wahai Yusuf Orang yang banyak jujur atau yang selalu jujur Aftina fi sab'i baqaratin simanin Beritahukan kepada kami Tentang tujuh sapi yang gemuk. Yakuluhun nasab un ijafun yang mereka memakan tujuh ijaf. Wasab isum bulat. Wasab isum bulat khudrin wa ukhara ya bisat. Jadi. Raja mimpi Lalu raja meminta Nabi Allah Yusuf alaihissalam Untuk Mentakwil Mimpinya Gunanya untuk apa Raja tadi itu ingin Nabi Allah Yusuf Mentakwil mimpinya Mengartikan mimpinya ali arji'u ilan nas La'allahum ya'lamun ya karena namanya raja atau pemimpin yang dibingungkan itu apa yang terjadi kepada rakyatnya atau sesuatu yang bakal terjadi agar dapat antisipasi seperti contoh bencana ada bagiannya lah ketika akan terjadi mereka menyampaikan kepada masyarakat agar apa waspada siap-siap berhati-hati lah raja itu juga gitu mimpi yang dilihat ini apa artinya diceritakan kepada Nabi Yusuf untuk menyampaikan maksud daripada mimpi tersebut nah, makanya untuk apa bukan untuk dirinya tapi al 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 ilan nas ya, supaya aku sampaikan ke orang-orang la allahum ya alamun, agar mereka mengetahui agar mereka faham nah, sama, lalu Nabi Allah Yusuf menjawabnya amal bakarat siman wasumbulat al itu fasab usinin makhasib jadi tujuh tahun uh, tu Sapi yang gendut Kemudian e, Sayur-sayuran yang masih hijau Artinya Subur Itu adalah tujuh tahun Yang Apa e, Bahagia Dengan panen Dan yang lain sebagainya Adapun sapi yang kurus, kemudian tanaman kering itu adalah tahun musibah, paceklik, kemarau, kehancuran. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, kepada raja tersebut, kalau tazrauna sab na daaban. Fama hasabtum fadaruhu sumbuli illa qalila mimma ta'kulun. Apa yang kalian tanam selama tujuh tahun dengan panen subur yang selalu jadi tujuh tahun ini berturut-turut kalian menanam dan memanennya. Fama hasabtum dan yang kalian panen fadaruhu fi biarkan di di apa kalau padi itu di Apa namanya itu Hah? Lumbung nah, Dibiarkan di lumbungnya Dibiarkan di lumbungnya Untuk apa Supaya nggak rusak Illa kolila mata kulun Dari yang kalian panen ini Kalian Makannya sedikit Di sedikit makannya Yang lainnya itu di simpen tujuh tahun kan tujuh tahun kalian nanam, manen nanam, manen tapi yang dipanen ini bukan foya foya kalian harus gunakan dengan baik simpen dengan baik makanya jangan diambil dari lumbunya tadi itu agar nggak rusak nah, agar nggak rusak jadi terjaga sumayatimim badalika sabun shidadun setelah itu akan datang tujuh tahun susah, nggak ada panen sudah, nggak ada nanam, nggak ada panen, dari ya, makan dari apa yang disimpan, makan dari apa yang disimpan. Magadam <mah> illa kali Lah, hal ini. Ketika mereka susah memakan dari apa yang dipanen dahulu, dan mereka tidak bisa menanam atau memanen lagi, orang-orang juga kehabisan harta yang mereka miliki. Sehingga, eh, ketika datang paceklik, orang-orang sudah mulai buka tabungannya. Jadi tabungan sudah mulai dibuka Simpanan sudah mulai dikeluarkan Apalagi mereka mengetahui bahwa di Mesir Tempat Nabi Allah Yusuf yang mengendalikan saat itu Ada makanan Ada sayur mayur dan yang lain sebagainya Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Mesir itu Mereka membeli dari Nabi Yusuf Makanan dijual per awal tahun dengan har dengan uang. Sehingga mereka sudah tidak memegang dirham wala dinar lagi sudah. Habis uang mereka. Ya. Tahun kedua mereka membeli makanan dari Nabi Yusuf dengan perhiasan, permata. Sehingga mereka pun nggak memiliki perhiasan dan permata lagi. Jadi duit pertama ente mari perhiasan teh Tahun ketiga mereka membelinya dengan hewan ternak. Udah gak punya apa-apa lagi, duit gak punya, emas perak gak punya. Mereka belinya dengan hewan ternak. Tahun keempat mereka membelinya dengan budak-budak yang mereka miliki. Udah gak punya lagi sudah, uang hentek. Ya. Hewan ternak habis, permata, perhiasan habis budak pun iya. akhirnya mereka nggak punya budak nggak punya nama tahun kelima udah jual tanahnya mereka sudah dijual tanahnya mereka dijual tahun keenam anaknya dijadikan budak tahun ketujuh mereka aja menjadi budak sehingga nggak ada nggak ada di apa daerah itu saat itu yang merdeka sudah nggak lakinya nggak perempuannya semuanya menjadi abid hmm. sehingga mereka mengatakan maroaina yoman malik ajal wa min yusuf begitu hebatnya nabi yusuf dalam mengatur ini sehingga mereka berkata kami ini nggak melihat seorang pemimpin yang hebat seperti Yusuf. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada raja, fa ra sun Allah bi fima khawwalani Bagaimana pendapat kamu tentang apa yang telah diberikan Allah kepadaku dan apa yang kamu lihat dari mereka? Jadi suruh rajanya ini di buka jalan pikirannya oleh Nabi Yusuf. Coba perhatikan, aku adalah orang yang engkau temukan. Sesuatu yang mungkin hina di matamu. Mereka mungkin orang-orang terhormat, punya harta, punya kekayaan, tapi coba lihat sekarang. Bagaimana mereka dibuat oleh Allah hancur dan aku mengambil atau mendapatkan apa yang mereka miliki semuanya. Akhirnya katanya raja ra'yu ra'yuk -ra wal amru ilaik wa nahnu kataba Katanya raja wes, ini sekarang sudah jabatan kamu. masanya kamu. Semua urusan engkau yang mengendalikan. Kami ikut sudah. Katanya raja, kami ikut. Fa ini ushidu wa ushidu anni kat akta an dan aku menyaksikan kepada kamu bahwa aku memerdekakan mereka dari awal dan akhir jadi yang pertama dan akhir kemudian aku kembalikan apa yang mereka miliki. Falam Yusuf alaihi salam Malik ilal Islam. Nabi Yusuf ini enggak berhenti setelah melihat melihatkan Kehebatannya atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf ingin raja tersebut masuk Islam. Diajak sama Nabi Yusuf terus diomongi, ya, dinasihati, diingatkan dengan lembut Hatta aslama sehingga masuk Islam bukan hanya raja, tapi orang-orang di sekitarnya. Yang banyak akan, tapi Nabi Yusuf tidak pernah kenyang dari makanan. Walaupun mengendalikan dan semuanya ada pada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf gak pernah kenyang daripada makan. Memang, seorang Nabi, ya, seorang Nabi itu adalah contoh dalam kepemimpinan. Bagaimana mereka, walaupun bisa menguasai, tapi kemudian tidak uh, berfoya-foya dengan apa yang dimiliki. Beda dengan kita kalau menjabat. Kalau kita menjabat sesuatu, mendapatkan banyak, kita berfoya-foya dengan apa yang kita miliki. Terkadang dari uangnya masyarakat. Terkadang dari uangnya masyarakat dipakai untuk berfoya-foya, ke karaoke, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau mereka mencontoh Nabi ketika menjabat, Nabi siapapun, khususnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengetahui bahwa para nabi ketika menjabat nggak mungkin kenyang karena itu yang mengikuti nabi seperti Sina Omar bin Khattab, Sina Omar bin Abdul Aziz dan yang lain sebagainya itu justru mengutamakan rakyatnya atau masyarakatnya daripada dirinya sendiri karena itu kadang malam nggak tidur siang nggak tidur tidak menikmati gitu loh ya, tidak menikmati kalau sekarang kan menikmati apalagi kasih cuti gitu wah wow tambah tambah enak pesan kendaraan sak bensin gratis kali melbutok ini isi terus yang isi negara yang menikmati dia padahal sudah dilarang sama atasan sudah dilarang tapi tetap dipakai betul tetap dipakai lah Nabi Yusuf lah ya sebab minta bahkan ditanya apa diomongi Nabi Yusuf wabiyadi kaza inil Bagaimana engkau bisa lapar sedangkan engkau memegang segalanya? Tangan engkau memegang, harta engkau memegang. Hanya katanya Nabi Yusuf, akhaf in ansal jai. Aku kuatir kalau aku kenyang lupa lap orang-orang yang lapar itu di antara faedahnya puasa itu seperti itu di antara faedahnya puasa kalau kita benar-benar puasa kalau benar-benar puasa ya benar-benar puasa itu sahur dan bukonya apa adanya tidak sampai hmm. gelegen ngadek abot teknokabe disugukno sak bakul nu balik bakulih kosong ndak ada sisa sampai dikoreti bersih kok mari di saking nemen nih iwa iya ngono entek kape oh jadi ndak ada korek-korek wes langsung melbok no apa rak bersih wesan nah, akhirnya apa kita nggak bisa rasa nggak tahu rasanya lapar akhirnya nggak tahu keadaan orang yang lapar lah kita puasa kalau kita menjalankan bener kita bisa merasakan ya Allah kalau kita misalnya sahur apa adanya buko apa adanya kita merasakan ya Allah aku makan dua kali sih lah bagaimana keadaan saudara-saudaraku yang nggak makan bisa sadar kita bisa me apa bisa uh, apa menggambarkan dalam diri Diri kita keadaan mereka, sehingga kita nggak lupa mereka. Lah, Nabi Yusuf juga gitu. Nah, aku khawatir kalau aku kenyang, selalu kenyang. Aku lupa keadaannya orang-orang yang lapar. Akhirnya apa? Kurang peduli. Seperti kita sekarang, kita kan kurang peduli. Dengan orang yang nggak mampu, dengan orang yang miskin, kita kurang peduli. Kenapa? Kita tidak pernah merasakan apa yang mereka merasakan dalam keadaan kehidupan kita. Kenapa? Kita mau ini, kari buku nah, ini tinggal ambil dan lain sebagainya kita nggak pernah merasakannya dalam kehidupan kita kalaupun kita kaya tapi kalau kita bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan kekayaan kita pasti manfaat untuk mereka tapi kalau nggak nggak manfaat untuk mereka kasihan mereka ini nah, katanya Nabi Yusuf Akhov insyabitu ansal jai Wa Amar malik ayaj alu gada nihar. Bahkan Nabi Yusuf ini memerintahkan tukang masaknya untuk apa? Memasak atau memberikan makan siangnya Nabi Yusuf itu di siang hari. Ini ada sarapan siang hari. Supaya apa? Itu bukan untuk Nabi Yusuf ya, tapi untuk raja. Jadi memerintahkan tukang masaknya raja ini memberikan makan untuk raja di siang hari karena di, sudah dipasrahkan Nabi Yusuf sudah sudah yang ngatur Nabi Nabi Yusuf akhirnya sama Nabi Yusuf makannya raja siang nah, makannya raja siang lah untuk apa supaya raja tadi itu bisa merasakan lapar dan tidak lupa kepada orang-orang yang lapar nah, umumnya raja kan enggak ya umumnya raja haus tinggal gini tok nah. insya Allah nak pakai keltean delok tok gini banyu datang usah. nah. akhirnya apa dia nggak tahu haus dia nggak tahu lapar dia nggak tahu capek nggak tahu panas kenapa keluar dipayungi nah. kemudian duduk dikipasi nah. tahu rasanya panas nah. seperti orang-orang kaya misalnya kamarnya AC ruangan tamunya AC, tidak ngerasa no panas, panas tuh oh hebo, panas, panas itu, coba kuli, coba tukang, wis biasa ngerasa no panas, ada kipas angin sedikit dia tenang, uh, eh. seger, bisa merasakan nikmat dengan kipas angin, apa mana ini kayak AC, turu turu, oh. Mari taklim ngelihat tak apa, kayak pindang untuk musola, turu. enak hmm. dikasih asik kayak kipas, wah enak turu. Hmm. Tidur, pules Susan. Hmm. Untung gak miring, miring jelas netes. Hmm. Untung gak miring orang lain. Lek miring netes, bahaya kalau sudah netes. Lah. Hmm raja ini dibuat oleh Nabi Yusuf bisa merasakan lapar agar tidak lupa keadaannya orang-orang yang lapar. al kahat arbaqan an wabilat sham lah papa cekli ini hanya terjadi ke daerah-daerah sekitar bukan hanya di daerah tersebut tapi juga daerah sekitar nah, daerah sekitar termasuk di mana Nabi Allah Yakub dan anak-anaknya berada ya yaitu daerah Kanan Nabi Yusuf kan putranya Nabi Yakub memiliki 12 saudara ya, 11 saudara lah 12 dengan Nabi Yusuf alaihis alaihis salam lah terjadi di desa tersebut di daerah tersebut lah Nabi Yakub ketika mengetahui bahwa di Mesir itu ada makanan ngutus anak-anaknya untuk anaknya tapi membiarkan Benyamin gak ikut. Karena Nabi Yusuf, uh, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf itu terus sedih menangis sampai buta. Saudara Nabi Yusuf semuanya diperintahkan untuk ke kota, untuk ke Mesir. mengambil nah, Ngambil makanan, beli makanan atau yang semisalnya. Kecuali Benyamin. Ya kecuali Nabi Yamin dibiarkan menemani Yakub. Ini saudaranya Nabi Yusuf seibu, nah, seibu dengan Nabi Nabi Yusuf. Hanya Fartahalu ila Mesir. Berangkat mereka, semua saudara saudaranya Nabi Yusuf ke Mesir. Sepuluh nah, orang berangkat, karena dua belas kan saudaranya Nabi Yusuf apa? So, apa kakak beradik 12 Nabi Yusuf sudah ada di Mesir ya, karena dibuang sama mereka ya, tinggal 11 lah bin dibiarkan namanya ayahnya ya, Nabi Yakub 10 berangkat 10 berangkat karena itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran wajah ikhwatu Yusuf <tangan> <tuk> fadakhala <tangan> alaihi wahum lahum Datang saudaranya Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf, Nabi Yusuf mengenal mereka, tapi mereka tidak mengenal Nabi Nabi Yusuf. Nah, karena memang mereka tidak menginginkan Nabi Yusuf, karena iri kan, pilih kasih lah, dianggap orang tuanya pilih kasih, lebih menyayangi Nabi Yusuf, nah, sehingga mereka membuang Nabi Yusuf, nah, karena membuang ya lali mereka. Beda kalau misalnya saudara terpisah karena mondok dan semisalnya atau karena kerja itu pasti masih ingat wajahnya karena pasti apa masih hubungan apalagi sekarang dengan telepon dan yang lain sebagainya walaupun misalnya tambah lemu nah, kemudian brewok misalnya tetap weru iki adikku misalnya weru ya, walaupun kenapa ya, karena apa karena nggak dibuang nggak nah, lah tapi kalau sudah nanya Nabi Yusuf sudah melupakan Nabi Yusuf sudah mereka nggak mengingin nggak menginginkan Nabi Yusuf nah, tapi Nabi Yusuf mengenal mereka Kenapa Nabi Yusuf sayang dengan mereka Nabi Yusuf tidak ada masalah dengan mereka sehingga mengenal nah, seperti contoh ya contoh artis menginginkan kita enggak tapi mereka sok butuh kita ini adalah fan-fan saya dan sebagainya. Sok butuh dengan kita, padahal mereka gak butuh kita. Nah, tapi kita, oh, di mana artis kenal gitu. Uh, anu, Iki anu, artis tidak kenal. Artis tidak kenal dia. Nah, jalan depannya walaupun pernah minta tanda tangan yang lupa. Lupa, kayak misalnya Ronaldo, lu minta tanda tangan. Wah. Mungkin dia minta iling terus Ketemu nang dia iling Tapi Ronaldo lali ya. Nggak mungkin diiling-iling ya. Begitu juga artis-artis yang yang lainnya nah, Nabi Yusuf ingat mereka Ingat saudara-saudaranya Wajah ikhwatu Yusuf Datang saudara-saudaranya Nabi Yusuf Yaitu selain Benyamin datang mereka masuk ke Nabi Yusuf nah, untuk membeli makanan ya, pada atas perintah ayahnya. Faarofahum Yusuf mengenal mereka di pertama melihat mereka Nabi Yusuf langsung tahu mereka. ada riwayat yang mengatakan Nabi Yusuf tidak mengenal mereka hatta ta apa ta'arofu ilai sehingga mereka mengenalkan dirinya kepada Nabi Yusuf. Wahum lahum unkirun. tapi mereka tidak mengenal Nabi Yusuf sama sekali. Jadi ketika mereka mengenalkan dirinya ada yang mengatakan riwayat Imam Al Hasan bahwa Nabi Yusuf tidak mengenal mereka kecuali setelah mereka mengenalkan dirinya baru Nabi Yusuf tahu tapi mereka nggak mengenal nabi nabi Yusuf. Ya kenapa mereka nggak mengenal? Karena saat itu pertama terjadinya eh, dilemparkannya di sumur dengan pertemuan kembali itu 40 tahun, kan baru, sudah jauh lama, ya, wong sing pirang ulan ketemu sing teko ndak brewok neng brewok ya muntek tak ya ya kan ombo dikai nah. lah apalagi 40 tahun ya apalagi 40 tahun kecuali yang wajah baby apa baby apa baby, baby, baby fish ya, ya insyaallah imut-imut lalu ya tahun kemarin sampai tahun sekarang ketemu panjat imut kok tambah muda kelihatannya kan gitu nah, nah. lah mereka tidak mengenal kenapa nah, selain 40 tahun karena Nabi Yusuf ini berada di singgah sana di kepalanya ada mahkota jadi sama sekali mereka tidak beranggapan kalau ini saudaranya Ya, tidak beranggapan kalau ini saudaranya, apalagi pakaian ini pakai dari sutra, kemudian eh, terhiasi dengan emas. lah ketika Nabi Yusuf melihat mereka, Nabi Yusuf berbicara kepada mereka dengan bahasa Ibroni. enggak mereka berbicara kepada Nabi Yusuf dengan bahasa Ibroni. Nabi Yusuf berkata kepada mereka, "Akhbiruni man antum wa ma amrukum fa inni ankartu sya'nakum." Katanya Nabi Yusuf, "Beritahu aku siapa kalian dan apa urusan kalian. Karena aku angkar tu sya'nakum, aku mengingkari keadaan kalian." Hanya dijawab, "Nahnu qaumun min ardisyam ru'ah asabanal jahat Fajitna Namtar Kita ini dari kaum Dari Syam Kita ini pengembala Kita sekarang kekeringan Kelaparan Sehingga kita datang ini ingin Mendapatkan Mendapatkan Makanan dan sebagainya Wakala la alakum jitum tanduruna aurah biladi. Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, mungkin kalian ini datang ke sini untuk melihat kekurangan daripada kotaku, negeriku. Kalian ini mata mata, gitu. mata mata. Mereka menjawab, la wallah manahnu jawasis. Enggak enggak. Demi Allah kita ini bukan mata mata. Innama nahnu ikhwah banu ab Hanya saja kami ini saudara Kita semua ini adalah saudara Dari satu ayah Wahuwa syekhun yukalu nabiun min Kita ini saudara dari seorang ayah yang bernama Ya'kub Yang dinamakan, yang dinyatakan bahwa beliau adalah nabi Lalu Nabi Yusuf berkata, wakam antum berapa kalian? Berapa orang kalian? Hanya nah, dijawab kuna ashar. Kita dulu 12 saudara. Fajahaba akun lana ma ilal baria fahala kafiha. Satu dari saudara kami itu berangkat dengan kami ke padang pasir, akhirnya binasa. Dan dia adalah yang paling dicintai dari ayah kami, yang dicintai oleh ayah kami. Fakam antum hahuna. Sekarang berapa? Di sini sekarang kalian berapa? 10 orang. Mana satunya? Katanya kan 12. 12 satu hancur binasa ketika bersama kami di Padang Pasir. Terus kalian di sini berapa orang? 10. Mana satunya? Sisa 11 kan? Mana satunya? katanya mereka bersama ayah kami Li'anahu akul ladhi halak ummi Karena ini saudara seibu Dengan yang Binasa tadi itu Dia adalah saudara seibu Bukan kalau kami seayah Kalau dia seibu ya, Dengan yang hilang Terus Nabi Yusuf mengatakan Faman alam anna hak Siapa yang bisa mengetahui apa yang kalian katakan ini benar? Yang mereka menjawab hal malik, malik Inna bilad la ya'rifuna ahad min ahliha Wahai malik Wahai raja Kami ini di kota atau di negeri Yang tidak ada mengenal kami Satupun orang ya, Tidak ada satupun orang yang mengenal kami Hanya katanya Nabi Yusuf bi min abikum inkuntum Kalau begitu datangkan Satu saudara kalian itu Yang kalian ceritakan yang bersama ayah kalian Kalau kalian benar wa anak Allah bidadik. Akhirnya katanya mereka fa inna abana yahzan ala firokihi wa sunaru itu abah. Katanya mereka kalau kami bawa dia orang tua kami akan sedih. Karena berpisah dengan dia Wasunorowidu anhu abah dia akan teringat ya, saudaranya Fadau ba'dakum inda ya, rahi hatta akhikum. kalau begitu ya. salah seorang dari kalian tinggalkan jaminan. Tinggalkan jaminan untuk mendatangkan saudara kalian ini. Akhirnya kocok ini siapa yang dijadikan jaminan ini? Untuk apa mendatangkan saudaranya satu ditinggal. Kocok diantara mereka keluar syam'un lah samun ini kenapa ditinggalkan di situ karena samun yang apa eh, yang punya eh, apa, eh, pen, apa rencana untuk memasukkan Yusuf ke eh, ke sumur tadi itu nah, kalau saudaranya yang lain kan bunuh pateni awis samun dah jangan mendingan cemplung sumur aja ditinggal nah, nanti mungkin ada yang ini ada yang itu jadi nggak sampai mati lah akhirnya ketika anu diocok yang jatuh untuk menjadi jaminan di situ adalah Syamun hmm. nah ini masih panjang ceritanya insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan banyak hikmah daripada cerita para nabi amin Allahumma amin wassalamualaikum wa warahmatullahi